warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahu al-adim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai dan ibu nyai, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Furqan Maskuri, pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah Prapak Kranggan, yang kita nantikan fatwa dan doanya yang kita muliakan. Beliau al-mukarramah, ibu nyai Hajah Zumarah beserta keluarga. Beliau al-mukarram, Bapak Kiai Mahrus Ali beserta ibu nyai Isti Halimah al-Hafidhah, pengasuh pondok pesantren putra-putri Tahzibul Fuad Kemloko Kaloran Temanggung. Al-Ustadina wa Abi Ruhina Bapak Warsito dan Al-Ustadatina Ibu Umi Fasihah al-Hafidhah, pengasuh lembaga pendidikan Al-Quran Raudhatul Rahmah Kerajaan Jabon Gemawa Temanggung. Beliau Bapak Kiai Zaini SPDI, Bapak Asyari SPDI, Bapak Lurah beserta perangkatnya yang saya hormati. Pembuka agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan dan hadirin semua yang kami hormati. Segenap Dewan Asatid dan Ustazah Lembaga Pendidikan Al-Quran Raudhatul Rahmah, rekan-rekan santri, putra-putri Lembaga Pendidikan Al-Quran Raudhatul Rahmah yang berbahagia, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang berlimpah sehingga kita bisa menghadiri acara haflah at-tasyakur wal ikhtitam Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Rahmah Kerajaan Jambon. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah. Amin. Hamparan salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang membawa cahaya terang ke alam semesta dengan agama Islam. Bikaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati. Pada hari ini, hari Rabu, 26 Syaban 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2019 Masehi, acara haflah at-tasyakur wal ikhtitam Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Raudhatul Rahmah Kerajaan Jambon, Kemawang Temanggung akan segera dimulai dengan tertib acara sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, prosesi Khatmil Quran LPQ Raudhatul Rahmah Kerajaan Jambon Kemawang Temanggung tahun 2019. Tiga,
prosesi khotmil kitab dari kelas 4 sampai kelas 7. 4. Pentas seni santri. 5. Prosesi wisuda Al-Qur'an 30 juz binador LPK Raudhatul Rahmah Krajan Jambon Kemawang Temanggung. Prosesi Khotmil Quran LPK Raudhatul Rahmah Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 1. Pembacaan Asmaul Husna dan doa-doa. 1. Arinandia Prasida Ulfa binti Bapak Dadi Susanto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 2. Naila Arfiela binti Bapak Wawan Wahyudi dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 3. Meilina Setianingrum binti Bapak Suroso dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 4. Fadila Isnaulasna binti Bapak Taat Budi Rahayu dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 5. Laika Kornita Marwa binti Bapak Ristianto Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 6. Dewi Widi Astuti binti Bapak Widiono dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 7. Talita Nova Laili binti Bapak Madiono dengan alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 8. Adelia Sanidarahma binti Bapak Slamet Santoso alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 9. Musfiatul Hasanah binti Ibu Darwianti dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 10. Herlina Taranoviana Ningrum binti Bapak Suranto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 11. Herviana Gesta Andari binti Bapak Danang Kosmianto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 12. Zahra Nur Asifa binti Bapak Nur Kianto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 13. Halwa Zidrilian Azara binti Bapak Kuning Susanto dengan alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 14. Arsi Konita Hairunisa binti Bapak Muhairun dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 15. Pradita Audi Ramadhani binti Bapak Sutrianto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 16. Askia Eka Saputri binti Bapak Sofyan dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 17. Aldan Aditya Fausta bin Bapak Budi Eko Pranomo dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 18. Yusuf Ivan Rivaldo bin Bapak Joko Trianto dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 19. Faturrahman Eka Saputra bin Bapak Purwanto dengan alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 20. Diko Setiawan bin Bapak Budiono dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 21. Muhammad Fahrul Mubarok bin Bapak Taslani dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 22. Rizki Dwi Pratama bin Bapak Amim dengan alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 23. Felix Amdanan Elvaretan bin Bapak Tri Nurholis dengan alamat Kudan Jambon Kemawang Temanggung. 24. Rizki Bintang Saputra bin Bapak Slamet Widodo dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 25. Yohanes Teguh Prasetya bin Bapak Supriyono dengan alamat Krajan Jambon Kemawang Temanggung. 26. Muhammad Arido Hamdani bin Bapak Tommy Hermawan dengan alamat Kutan Jambon Kemawang Temanggung. 27. Yanun Damayoka bin Bapak Yatno dengan alamat Kutan Jambon Kemawang Temanggung. Ya Rasulullah,
Doa niat salat lima waktu bisli fardam ri arba raka'atim mustaqbila laqibalati ada ma'muman lillahi ta'ala usalli farda asri arba raka'atim mustaqbila laqibalati ada ma'muman lillahi ta'ala usalli farda maghribi salasa raka'atin mustaqbila al-qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala usalli farda isai arba raka'atin mustaqbila al-qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala usalli farda subahi ra'ataini mustaqbila al-qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatarass samawati wa arda hanifa musliman wa ma ana minal musliki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin wahul adzim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.